Hey guys, kembali lagi di Bad Zone. Hari ini guys, gue mau main Hilda dengan build full fighter guys. Karena kita mainnya full fighter, emblemnya kita pakai assassin. Assassinnya seperti biasa guys, high and dry. Supaya kalau ada musuhnya lagi sendirian, pukulan kita jadi makin sakit guys. Terus untuk spellnya kita juga pakai flame shot. Karena kan kita fighter, fighter kan jarak dekat. Jadi kalau memang ada musuhnya sedikit jauh atau buat ngusir musuh, kita bisa pakai flame shot ini guys. Jadi membantu banget deh. Musuhnya sih kayaknya berat kali ini guys. Lihat tuh, pakai 3 flame shot guys. Ada Carmilla, Uranus, dan Valir lagi. Buset. Nah, seperti biasa, sebelum mulai, jangan lupa di subscribe. Ditekan tombol merahnya. Like dan komen ya guys. Oke, enjoy the video guys. Nanti untuk build-nya, kita lihat di akhir video ya. Oke. Nah guys, karena kita mau main fighter dan offlaner, langsung deh kita beli item jungle Hunter's Knife biar membantu saat kita nanti farming. Langsung potong creep lane musuh. Ada Uranus. Stop dulu biar dilewat. Oke, colong. Dia sadar dicolong. Udah, pelan-pelan. Gebukin aja creepnya. Uranusnya mah cokin aja. Ini Uranusnya ngikutin mulu. Yaudahlah, gua cicil lah daripada sia-sia. Nah, sibuk ya sama creep. Lemang. Aduh, dia datang lagi. Dapat gak ya? Pergi lo sana. Nempel-nempel mulu, capek gue. Masih belum 3 menit kan? Ya udahlah, ributan aja dulu lah. Ntar baru beresin lagi dia lane-nya. Wah, itu teman-teman ada nomor di bawah. Cepet banget pagi-pagi. Waduh, mati semua lagi. Tinggal gua sendiri. Udahlah, kita bersihin lane lah. Iya nih, musuhnya galak bener. Jangan galak-galak, wah. Lama lagi, Aduh, didatangin Uranus lagi. Kabur dulu. Dapet gak ya? Dicolong sama Uranus. Gile ini Uranus persisten banget. Sampai mampus gue. Gile guys, kali ini tuh musuhnya bener-bener ya. Galak-galak banget. Lihat aja teman-teman juga udah pada mati-mati semua. Apa ya? Ada banyak salah dengan Muntun nih. Ntar coba cek ah. Lawan kita apa sih? Bersihin lane lagi. Udah keluar keributan. Ada musuh. Jangan. Jangan sampai kita masuk jebakan Batman. Muter dikit. Buset, Link-nya lagi digebukin sama Uranus. Cil. Link, kabur Link. Bus. Waduh, salah tembak frame shot-nya lagi. Link mati pula. Ya, ini mah gue juga alamat mati. Dikejar sama bertiga. Sambil nunggu hidup, boot sudah jadi. Kita prioritas permacet deh. Oke. Gile, kali ini benar-benar musuhnya galak benar. Tim kita baru nge-kill 2, tapi udah mati 12. Ini juga Uranus di sini mulu. Udah gebukin aja creep-nya lah. Hitungnya Uranus mah diemin aja. Wah, si Uranus ngikutin juga. Yaudah sini.
Kecil aja deh. Yuk kita kebuk-kebukan di sini deh. Huya! Wah, kelihatannya dia mau bersihin creep. Kejar A. Tapi sini dulu. Bikin pasif. Yuk lanjut atas. Nah kan lagi bersihin. Ntar lagi bersihin. Ya, kumpulin creepnya. Uranus mah cuekin. Ayo Link. Aja terus Link. Eh kabur. Kelomang, kelomang. Aduh, ada Uranus lagi. Lanjut aja Link, gak apa-apa. Ada Grok. Ntar gue juga bantu distract Uranus. Ya. Waduh, rame. Pulang-pulang guys. Pergi lu jauh-jauh. Eh, kok flame shotnya gak berguna? Malah ini mah mati lagi gue. Wah, wah, wah. Dahsyat juga tuh. Tadi pada di flame shot gak ke kickback. Aneh ini bener. Waduh, ini atas kayaknya tower jebol nih. Nah kan, ya udahlah, nggak apa-apa, bersihin aja lane-nya lah. Akhirnya Raptor Machete jadi, saatnya farming. Itu teman pada ngomor di bawah, kayaknya butuh bantuan. Sabar ya teman-teman. Sabar ya, udah pada bersih. Ya udahlah, kita bersihin lane aja di sini. Ntar habis itu balik lagi atas lah. Kayaknya udah mau diserbu lagi sama Uranus. Karena Raptor Machete udah jadi, kita langsung beli Blade of Despair. Salah lihat, ternyata belum jadi Raptor Machete. Ya udah diprioritas lagi deh. Waduh, itu teman-teman ngewar terus. Kita bersihin lane. Eh, udah mati. Link, jangan mati ya Link ya. Grok juga ya. Aduh, Grok mati. Ya Link sama gue. Ya udah bersihin lane dulu lah. Linknya udah berhasil balik tuh. Go home. Karena kita posisi lagi posisi kalah, kita kumpulin duit aja deh, farming aja. Au, Uranus. Lari. Ini Uranus nafsu banget sama gue. Bener-bener ini. Gak tahu ada apa. Prioritas Blade of Despair dulu ah, biar cepet jadi, biar cepet sakit. Wah, yang gini-gini nih bahaya nih. Di map pada nggak kelihatan nih. Mana ya mereka ya? Ke atas ah, pantau. Siapa tahu ada di atas. Nah, kan? Lagi ngomong Uranus. Oh, di bawah lagi, ngomor lagi. Ya ampun. Coba kita colong, kita colong. Berhasil nggak ya? Hahaha, telat guys. Ya udahlah, nggak apa-apa, kita cicil Uranusnya. Gebukin terus Link, ajar. Waduh, waduh, ini Link kok pulangnya nggak terlalu sakit ya. Ada Roger lagi. Udah pulang-pulang, kabur. Ya, nggak keburu kabur. Secara duit sih kita lagi kalah banget nih, tapi nggak apa-apa lah. Tetap bertahan. Wah, itu musuhnya udah pada di depan muka semua. Tapi jangan nafsu ya. Lebih baik kita defense mode. Nah, nah, nah. Roger, roger, roger. Ajar. Ya, saya takut juga. Nggak berani ke tower. Nah, nah. Carry datang, carry datang. Ayo, gebukin Roger. Iya, iya. Kabur. Yaudah deh, kita gebukin. Kecil aja deh. Apa yang ada. Hati-hati, mati. Tembak. Mantap. Tuh, siapa yang nge-flame shot tuh? Ajar! Ada dulu pada mati semua. Mundur, mundur, mundur. Tahan, tahan, tahan. Jangan sampai pada mati semua. Jangan sampai one out. Oke! Okay. Gara-gara ditekan terus, Blade of Despair gua kagak jadi-jadi. Masih bisa nih. Udah, bersihin lane, bersihin lane. Defense mode. Sih, Uranusnya sombong amat. Suren. Enggak lah ya. Gila ini Carmilla digebukin 3 biji, kayak gebukin batu. Udah mundur dulu guys. Aduh, Grok-nya mati lagi. Mundur, mundur, mundur. Jangan dipaksa. Pelan-pelan aja. Nah, Nana datang. Hajar, hajar, hajar. Ya, carry yang dapet. Hajar lagi. Lanjut terus. Aduh, kok hit. Defense lagi. Nah, Roger nih, kena nih. Pom. Mampu. Balik dulu ah, nggak ada semak-semak buat nemuin darah. Lanjut lagi. Ya
Yang penting bersihin land. Ayo, bersih-bersih. Defense, defense. Oke. Urano setengah, guys. Ayo, bersihin, bersihin. Jangan kasih masuk. Oke, carry. Ajar, lanjut. Valiri, jangan kasih pulang. Aduh, didorong. Tembak. Mantap. Awas, awas. Carmilla datang, Carmilla datang. Pelan-pelan. Gue balik dulu ya. Gak ada darah soalnya. Gak ada semak-semak juga. Huh? Itu Uranus sama Grok ngapain kejar-kejaran. Padahal gue tetep lah, bersihin lane lah. Yang penting jangan sampai tawar jebol. Coba lihat itu Lord. Eh, kita ke Lord. Jangan-jangan pada nge-Lord. Eh, Lord aman. Eh, hati-hati. Ada Uranus itu. Mendingan balik aja deh, terlalu rame. Balik, Link. Ini mereka lagi berusaha mencariin kita nih. Roger Uranus di atas, yang di tengah ini si Sylvana sama Carmilla berusaha nerobos. Gak apa-apa, yang penting kita defense aja pelan-pelan. Masih bisa kok, tenang aja. Wah, Roger hilang nih. Coba cek Lord. Biar Link yang kejar aja deh. Kita pura-pura bersih-bersih sini. Nah, bener kan? Si Roger lagi nge-Lord. Sabar ya, abis ini gue langsung sana. Menuju. Sementara Link distract yang lain, kita gebukin aja yang ini. Iya, Lordnya kebunuh mereka lagi. Yaudah, balik. Defense. Jangan sampai mati semua. Pergi lu jauh-jauh. Kabur ke atas lah. Untung mereka ke bawah. Ya, Link, mantap. Langsung balik base deh. Defense. Langsung bersihin lane lagi. Yang penting kita defense supaya jangan sampai tawarnya hancur lah. Waduh, tengah lagi. Yaudah, gak apa-apa. Bawa, tetap. Konsisten. Bersihin. Akhirnya Blade of Despair jadi juga. Ajar kalau gini. Huya! Next, prioritas corrosion sink. Oke. Uranus tuh, jangan kasih pulang. Iya, itu mau ke tengah. Ya udah lah, Uranus. Hajar. Langsung Lord, bantuin carry-nya deh, jangan kasih pulang Roger, hajar terus. Lanjut Sylvana. Terus Valir-nya deh, satu paket. Sedap. Tapi Lord-nya udah masuk, yuk clear Lord. Abis Lord, langsung bersihin lane lagi, soalnya creep mereka udah gede gara-gara Lord. Jadi jangan sampai bisa tembus sampai ke dalam. Oke. Okay. Oh, sakit juga nih Krip. Udah pulang dulu boy, biar tambah darah. Ntar baru pukul lagi. Lanjut, bersih-bersih. Udah bersih. Ya udah langsung tengah. Sealing lagi sama Carmilla. Ya udah kita bantuin deh. Ya, tapi mereka mundur. Yaudah, mundur. Nah, udah bersih lagi. Yaudah deh, tengah. Kalau kalian lihat ya guys ya, posisi kita tuh lagi posisi kalah banget. Kalah telak. Kita udah jebol sampai dalam, tapi tower musuh masih komplit guys. Belum ada yang hancur satupun. Nah, kalau kondisi kayak gini, lebih baik kita sabar, defense, dan terus farming guys. Supaya dapat duit. Nah, barusan Valiria udah keculik. Nah, Uranus tipis nih. Kejar ah. Mana dia? Ini dia. Ajar! Boom! Huya! Mantap! Nah, lanjut Valir. Tembak! Ya, sia-sia ada flame shield gue. Tawa tengah ah, kayaknya dapet nih. Mumpung ada carry juga. Hajar, Uranus, ya numpang lewat doang kayak iklan. Ya udahlah, tawarnya kita hajar. Oke, Sylvana mati. Lanjut tawar kedua. Uranus mah cuekin aja, gebukin tawarnya. Langsung tawar dalam juga guys. Sepertinya dapat nih. Jangan deh, ada Roger. Mundur. Kita atur taktik lagi, kita defense dulu, defense. Jangan dipaksa, yang ada mati kita. Oke, carry balik.
kita farming aja di sini. Kritan sama bersihin lane. Bantuin yang bawah deh. Itu ada kelomang tuh. Kelomangnya udah hilang. Ya udah kita bersihin aja creep lane. Uranus lagi. Bener, jangan dipaksa. Yang ada ntar mati kita. Wah, Nana dikejar Uranus. Gua cover ah supaya nggak mati dia. Kasian. Ada Carmilla, pasti mau nyolong buff nih. Oke, buff dapet. Langsung bersihin tengah. Ya, tengah bersih. Blade of Despair dapet. Langsung Maleficent Roar di prioritize. Oke. Ada Carmilla, Valir, tunggu sini aja. Ambil, klikkan lagi cari duit. Balik lagi. Tengah. Tapi kosong banget. Hati-hati Lord nih kayaknya nih. Uranusnya kayaknya distract nih. Yuk kita bantu Lord. Ya kan benar kan Lord? Yuk kita bantu atas. Lord aman, yaudah kita bersihin tengah lagi biar carry tembusin bawah. Oke, tengah bersih, kita bantuin yuk, itu lagi pada nge-war. Wih, tapi linknya udah balik. Ya udah deh, kita sembunyi sini aja. Hati-hati Grok, mati. Ayo, hajar nih Tolger ya. Terus. Waduh, nggak kuat. Mundur lu sana. Kabur. Wah, Link lagi gebukin Carmilla tuh. Yuk, bantuin. Hajar. Huya! Mantap. Lanjut Uranus. Jangan kasih pulang. Hajar terus. Pas tower hancur. Hajar. Belum mati dia. Sabar. Iya. Kena. Nah, akhirnya guys. Setelah perjalanan yang panjang ini dan melelahkan, kita kelar juga guys. Benar-benar guys, kali ini kayaknya ada yang salah dengan lawan kita. Galak bener guys. Tapi ya untung, dengan segala kesabaran dan defense, kita berhasil memutarbalikkan game ini guys. Kita jadi epic comeback. Nah sekarang saatnya untuk gua kasih lihat build-nya kayak apa ya guys. Nah inilah Hilda build fighter terkuat 2020. Full fighter guys. Walaupun belum full jadi. Nah sekarang kita cek lawan kita guys. Tuh lihat, lawan kita mythic semua. Sedangkan di teman kita masih ada yang epic guys. Oke, semoga kalian enjoy videonya. Jangan lupa di subscribe, komen, like, dan share ke teman-teman kalian ya guys. Supaya kita bisa mengembangkan channel YouTube ini bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya guys.